suka saling adu emosi. Sebelum memulai hari, The Onsu Family biasanya selalu berkumpul di meja makan untuk menikmati sarapan bersama. Saat tim Cua-Cua berkunjung kediaman The Onsu, Bunda Sarwenda, Ayah Ruben, dan Sinyo Betran sedang bersiap untuk sarapan. Cici Talia yang sudah lebih dulu sarapan mengajak tim Cua-Cua untuk membangunkan Uncle Kenta yang saat itu sedang menginap di rumah Ayah Ruben. Maka seperti inilah keseruan dan kehangatan keluarga The Onsu saat sarapan bersama yang terekam secara eksklusif oleh tim Cua-Cua. Halo. Hai, Bu. Bunda hari ini masak sarapan buat anak-anak setiap hari. Hari ini tapi menunya pada minta nasi goreng, terus ada ramen juga, ada sop juga, ada bandeng juga. Pokoknya random menu sih ya. Menu Jepang ditambahin menu Indonesia satu-satunya. Ya. Terus, Tania udah makan? Udah makan? Enak gak? Enak gak? Oh, iya. Tambah lagi gak? Oh, enggak, ampun. Udah makannya banyak banget gitu. Cici juga udah makan. Terus sekarang Bunda mau sarapan, mau ajak Ayah sarapan. Pokoknya ya begini saja cupers kegiatan kita di rumah. Ketin terus ya. Cupers kita bangun dengan kegiatan yuk. Oke. Di mana? Angkel kita di mana? Good morning. Good morning. Gimana tidurnya? Enak. Enak? Nafas ya. Cepat. Gimana ya? Cepat. Melihat Kenta. Bagaimana kalau kita makan? Makan dulu. Ayo udah makan. Makan duluan Ayah sama Tanya. Makan duluan. Tanya. Dan Uncle Kenta sekarang mau makan. Oke. Oke. Terus sekarang aku mau siapin makanan. Ambilin dulu. Oke. Dulu.
Setelah lewat QC sesuai dengan taste banget. Oke. Selalu. Ini sayang. Bandung mau. Bandung resto ini masuk. Nasi goreng. Nah pedas ini yang pedas. Ini ada ramen. Ini ramen kuahnya lagi. Kenta makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Yang tidak pedas. Kenapa tidak pedas? Ini gak pedas. Mm-hmm. Aku suka. Aku gak suka pedas. Gak suka pedas. Tadi pagi gak boleh yang makan pedas ya. Oke. Oke, Chupers, kita tidak boleh makan sia-sia tanpa promosi ya. Oke. Makan kita. Hai, sekarang aku lagi mau makan udang dari resep Sarwenda. Satu porsi itu banyak banget, bumbunya juga banyak, dagingnya juga banyak. Dan yang pastinya lembut banget. Lembutannya. Hai semuanya, hari ini aku lagi mau makan nasi goreng nih, terus sama resep Sarwenda kentang telur asin. Ini dia, jadi kalau dicampur sama nasi goreng, nasi apapun jadi enak. Kalau sama ini makan ya. Tadi itu sarannya ayah ya. Gak apa-apa ya. Jadi kita makan aja ya. Oke. Banget. Jangan lupa order ya. Bagaimana? Bagaimana? Jadi aku biasanya kalau aku sendiri nasi aku, paginya aku gak makan. Pagi makannya? Iya. Sarapannya gak makan. Jadi? Iya. Sarapannya ngapain kalau gak makan? Enggak makan aku. Enggak pernah sarapan. Iya.